Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Ibu kepada pengarah Samsul Yusuf, yaitu Datin Fatimah, tidak dapat menahan sebak melihat anak lelakinya yang perlu mengharungi fasa perceraian kali kedua hari ini. Fatimah berkata doa sentiasa dititipkan buat anaknya agar terus kuat menghadapi dugaan hidup. Sejujurnya mengalir air mataku melihat anakku mengharungi takdir hidupnya seorang diri. Namun doaku sentiasa mengiringi perjalanan hidupmu agar dipermudahkan segala urusan, katanya dalam Instagram hari ini. Dia berkongsi perkara tersebut selepas Samsu dan bekas istrinya Ira Kazar disahkan bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor, Kuala Selangor hari ini. Hari ini Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor mengesahkan wujudnya lafaz cerai taklik yang dilafaz oleh pengarah sensasi Samsul terhadap Ira ketika pasangan itu masih bergelar suami istri. Peguam syar'i mewakili Samsul Azmi Muhammad Rais berkata, Ira melanggar taklik sebanyak 5 kali sejak 14 Ogos lalu. Ada pelanggaran taklik yang sudah dilakukan Ira dan mahkamah berpuas hati bahwa memang berlakunya lafaz taklik dan mendapat bahwa Ira melanggar taklik tersebut sebanyak 5 kali, yang mana kali pertama pada 14 Ogos lalu.